Mari kampanye seluruh Indonesia, siapkan gerakanmu, berjuang menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
silakan buka di mana. Jadi artinya di sini bukan faktor kan, bukan faktor jenis tubuh, tapi faktor kokon itulah yang menjadi masalah. Coba sayang-sayang kotoran domba, dombanya ada 10 ekor, waktu mumpung apa? Padi, 30 kilo atau 10 meter. Ini berarti petani. Jadi bukan petani yang bodoh, pemerintah tidak tahu. Subah, saya sering bicara dengan KPR. Saya perhatikan, enggak menterin, menterin kegiatan. Apa kerjanya? Jual obat. Ente tidak jadi bapak mereka, makanya enggak menterin. Dimana-mana dia? Dimana tak kemandiri dari para petani? Saya mau kapan depannya. Saya kira dari sekian banyak calon legislatif. Mungkin dia kampanyenya aneh saya. Karena saya kampanyenya bukan pakai stiker kan. Saya beli politik, politik itu saya kasih bibit cabai, pakai apa namanya, pakai sabun, dibagi, tiap rumah kan ada. Saya bilang, mas, saya buat beli cabai, saya mesti ke pasar, tanam sendiri. Jadi saya paling murah, Pak, tapi juga mendidik. Gitu. Ada beberapa catatan aja yang saya sampaikan, kalau ingin menjadi berada bersama. Kalau sekolah produksinya, bagus-bagus, Pak. Bahkan cenderung rata. Ketika tetangga berhasil tanam cabai, dia juga ikut tanam cabai. Tapi kenapa tetangganya yang satu berhasil, dia nggak berhasil? Karena rata. Ilmunya nggak dikasih. Jadi, yang kedua, ini barangkali menurut saya ini persoalan yang cukup parah. Para petani lebih retail ketika berpikir investasi. Pasca panen, begitu produksi berlimpah, bingung jual kemana, oh, semua pada punya. Kenapa tadi pikirkan bagaimana cara mengopeni, istilah Jawa mengopeni gitu kan, ngurus, memperhatikan tenun pasca panen. Saya lapar, saya dimiliki bukan tentang kita jajahin, bukan benar. Saya sering ngomong sama anak-anak, tinggal kenal mereka. Akhirnya kita organik. Coba ada petani cabai, cuma ada kan yang pulang orangnya kecil gitu kan, masih muda pun berdiri dong, mana cabainya harus saya coba dipertontonkan aja cabainya mana pun pun nanti Pak Muldoko kasih saya. Ini karya santri ya. Kalau kecil cabai Bapak mesti ngukur dulu, aku beri nasi aja. Jadi banyak makan pemilajarnya kan. Jadi pas kapan? Ini paling lama nggak saya yakin kamu nggak buat satu bulan. Kenapa kita berpikir bagaimana pas kapan sejak begitu meminta kita kumi? Ada tekniknya gampang kok, cuma nyedot doa. Kita kumi sih bahasa Jawa nyedot. Betul nggak Pak? Kemudian